Oke, teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel saya. Oke, di video kali ini mau nge-share gimana caranya ganti oli sendiri di rumah ya, Patagonian Eagle 250 cc. Oke, pertama yang kita ini harus bautnya dulu, di mana ya tak bautnya. Nah, ini teman-teman ya, ini kan mesin ya, ini di sini letaknya, ini letaknya. Oke, di video sebelumnya kan tuh pakai shell advance yang sintetik ya, tapi masih kayak kurang gitu, jadi sekarang ganti motor 2100 ya, sorry. Nah, ini dia, sekarang kita coba buka ntar ya. Oke, sekarang kita buka dulu ya. Oke, ini tempat di mana ya. Oke, setelah itu kita buka CD-nya biar dia keluarnya lebih lancar. Kita buka tutupnya. Oke, kita dimin dulu mungkin sampai berapa menit ya. Ini agak ini kita ngiringin dikit lagi biar dia lancar. Lancar keluar lagi. Oke, teman-teman, udah saatnya kita pasang ya. Kita hampir sejam. Nah, setengah jam ini lebih. Ini mau kering ya, mau bapak. Dikit. Kita pasang kembali. Kalau bisa jangan terlalu kencang ya, teman-teman. Oke, untuk ukuran orinya dia 1,6, ini 2 liter berarti kita harus 400. Sebelum kita masukkan, ini kalau bisa dibersihin dulu ya, untuk apa namanya, lubang-lubang ininya. Takut ada pasir, karena benil ini kayaknya nggak ada filter olinya deh. Nggak tahu letaknya di mana filter oli, tapi udah 2 kali ganti oli, nggak pernah ngelihat ada filternya apa enggak, jadi harus bersih benar-benar. Oke, sudah bersih, harus eksekusi. Oke, kita coba sini. Ini juga sebelah sini karena ini bekas oli-oli, bekas oli mobil. Boleh nanti sini. Oke, ini murah ya teman-teman, di toko harga cuma berapa ya, nggak nyampe 20.000 doang. Kurang jelas ya. Oke, satu belum 12, sekarang 2001, masih baru ya. Nggak,
tebal lagi. Oke, pertama kita isi 1 liter dulu ya. Jadi dulu, sayang. Mahal. Oke. Kita isi 600 liter ya. 600 liter berarti dengan 40 liter sisa 400 ya. Di sini lebih dikit nggak apa-apa. Oh, ini kok lebih dikit nggak apa-apa. Oke, sudah selesai. Kita cek dulu ukuran olinya, kita masukkan. Nah, ini kita ratain. Satu segini ya, sedikit nggak boleh masuk ke apa, ke oil cooler. Ini motor belum dicuci ya. Oke, kalau udah gitu kita coba panasin ya. Nah. Dulu ya biar olinya naik ke atas. Oke, kira-kira sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan komen dan dukung channel saya. Terima kasih, salam sehat.